di pelaksanaan OCHA bila pelajaran psikos ada di sini selama 4 hari sebelumnya mahasiswa atau koordinator menyiapkan alat dan disterilkan juga dan menyetting tempatnya. Setting tempatnya itu setelah kita setting semuanya untuk alat dan tempatnya kita sterilkan, kita disinfektan semua. Setelah itu selama 4 hari itu dibuat rollingan dua kali dan setiap rollingan kita rapikan alatnya lagi, kita sterilkan lagi untuk lubang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Itu rollingnya sampai selesai waktunya presentasinya hari ini 15 menit ya, jadi dimaksimalkan waktunya konsentrasi dibaca dulu, nanti ada bunyi bel pertama berarti itu meninggal dimulai ya. Kalau sudah ada bunyi bel langsung masuk ke ruang stase, terus ada soal kalian baca, nanti itu melakukan prosedur apa langsung dilakukan. Kalau ada bunyi bel lagi berarti itu tanda berakhirnya selesainya waktu, jadi nanti langsung keluar dari ruang stase. Tunggu di depan dulu ya, tunggu di depan stase, terus nanti baru ada instruksi dari saya, baru nanti ada bel lagi kita rolling ya. Seperti itu terus sampai 6 stase hari ini. Setelah itu semuanya bisa absen di Mbak Bella sana di meja itu, baru nanti bisa meninggalkan ruangan sini ya. Setelah itu nanti bisa pulang langsung ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, jelas ya. APD-nya sudah dipakai semua, ada PIN, log, nama, sudah. Sehat semua kan ya hari ini? Polisi ya Pak? Bukan hukumnya ya. Cukup satu oleh saja. Lalu kita sujudkan ke 20 derajat, kira-kira seperti ini. Kita masukkan cukup setengah saja, jangan terlalu dalam-dalam. Lalu lakukan aspirasi. Keluarnya apa Mas, aspirasinya Mas? Apa? Keluarnya harus keluar darah Pak. Kenapa Pak yang keluar darah? Karena kan di pena, jadi kan membutuhkan. Nanti ketika sudah keluar darah sedikit, malah kita masukkan obatnya ke dalam. Sudah. Nah, setelah itu malah kita beli lagi kampasnya agar darahnya tidak keluar banyak. Ini kita sudah taruh semua alat di instrumen. Ya, perasaan saya mengikuti OCHA kali ini ya ada senangnya karena saya juga bisa mengetes ilmu saya, tapi juga agak grogi karena ya belajarnya juga seadanya, juga sebisanya juga. Thank you.
persiapannya kawan-kawan ya. Terus nanti silahkan langsung ke Pak Osho. Persiapan disebutkan dulu. Tolong. Di sini nih pakai handphone. Ini loh, di sini loh. Lakukan aspirasi. Jika tidak keluar darah, kita masukkan obat. Ujian OSCE ini dilakukan dengan tujuan yaitu adalah untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa, yaitu keterampilan klinis di keperawatan dasar. Sebelum mereka akan melaksanakan praktek klinik keperawatan dasar, ya. Untuk kompetensinya sendiri adalah mahasiswa harus mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya, antara lain melakukan pengkajian keperawatan, kebutuhan cairan elektrolit, oksigenasi dan lain-lain. Ujian OSCE ini ditempuh oleh mahasiswa semester 2 yang sudah menyelesaikan tugas dan perkuliahan keperawatan dasar 1 dan keperawatan dasar 2, ya. Jadi sebelum mereka terjun ke lahan untuk melaksanakan praktek klinik lahan, mereka harus lulus ujian OSCE ini terlebih dahulu. Ujian OSCE ini dilakukan selama 1 minggu, jadi mulai hari Senin sampai Kamis, lalu nanti akan ada jadwal untuk remedial bagi yang belum lulus. Jadi mereka harus lulus dulu untuk semua kompetensi yang ada di keperawatan dasar, baru nanti mereka bisa melakukan praktek klinik keperawatan dasar. Maksudnya intravena itu apa? Gimana? Yang keras dong. Gimana? Memasukkan obat ke dalam apa? Nah,
makanya kalau menghasilkan banyak kan kayak dalam bulu darah nih. Kalau diambil berarti luarnya apa? Nah itu harus dipahami ya. Cara ini.